Halo teman-teman, salam seni bonsai Indonesia. Kepada seluruh teman-teman yang menonton channel dan konten saya pada hari ini, semoga diberikan kesehatan ya, dan rezekinya melimpah. Oke teman-teman, ini jenis legundi ya. Ini kalau kita melihat di bagian teksturnya keren banget, memang luar biasa ya. Kita lihat di bagian ini, saya ingin mencoba untuk membuang seluruh perdaunan ya, termasuk perantingan yang tidak penting, karena ini juga nanti mau ditempel pakai sancang juga. Nah oke teman-teman, yuk kita ikuti. Saya ingin bersih-bersih pada babon legundi ini teman-teman. Lihat ya, bersih-bersih biar kelihatan semua karakternya di dalam seperti apa ya. Oh ternyata ini ada suatu gerakan batang yang sangat enjoy sekali, melihatnya sangat enak teman-teman. Yuk coba kita lihat lebih jauh lagi ya. Teman-teman, ini jenis legundi ya. Nah, dan kemarin saya sudah menanam jenis sancang di bagian batangnya ya, biar ini nanti panjang banget. Lalu kita alirkan ke sini. Wow, ini keropos sudah teman-teman. Ini nanti mau ditanam di ground ya, biar ada rayap main ke sini. Kemudian rayap ini akan membentuk suatu aksentuasi yang sangat natural, yang sangat alami. Kemarin ada legundi saya itu sama rayap dibentukin model ukiran sebagaimana versi rayap ya. Oh ternyata versi rayap itu keren teman-teman. Tidak seperti karyanya manusia ya, yang masih kelihatan agak sedikit dipoles sedemikian rupa gitu kan. Tetapi kalau rayap bener-bener bagus tuh ya, bener-bener bagus hasilnya itu. Kalau dimakan rayap itu pokoknya seneng lah ngelihatnya. Ini bagus juga ya.